Inggih, Kakang. Sedurunge nglanjutaken obrolan karo sampean, kula dititipi surat saking Mamai Erwin, Mime Erwin, Mime Reni, Mime Nadira, sareng Mime Yanine Keding, ora ketinggalan ngangge Nok Fitri, njaluk lagune ora duweni. Cocok karo kula, Kakang. Kaya-kaya kula bagian mati lamun ora bisa duweni sampean. Nganggo ngormati sing duwe lagu nang dicandak lagu ini. Nganggo sing duwe hajar. Sesiang masih ngadgo Mimi Erwin. Nganggo sing duwe
rokok ini dua mas rokok ini. Kage Mimi Wes, kage Mimi Wes, Mimi Wes apa sih? Saat diajak lara konda Kakang Pringgabaya ngobrol-ngobrol sampean mau durung menjelaskan kaya dene maksud lan tujuane sampean Kang Mas. Terus terang diajak sing sebenere Kang Mas Pringgabaya ngemban tugas saking Rapa Guru Cakrabuana kongkon totor alas ananing kapringan. Oh, jadi sampean pada oleh tugas saking Kanjeng Rama. Bener diajak. Ya nugane mengkonon kakak, sekian kula wis ngawruhi prasane sampean, sebaliknya sampean uga wis ngawruhi prasane kula. Ananging kakak, aja sampai larut ning prasaan, kita samping akan dingin prasaan cintane kula karo sampean.
kita utamakan tugas saking Kanjeng Rama. Sing penting pesane Kang Mas Pringgabayah lawan diajak narakoda. Aja nganti ingkar kelawan janji, lancah licih loncat saking tali gagak permana. Apa sing pernah den ucapaken kita wolono. Sampean aja khawatir Kakang, cintane kula tresnane kula cuma kanggo sampean Kakang. Yen bukane mengkono, tek tinggal kari paring Kang Mas Pringgabayah. Sampean sing hati-hati Kakang. Selamat tinggal, semoga sukses Kakang. Selamat berpisah diajak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manewo bebatur ora bakal pekot selawase miliyae mimi tuan rumah e manegan selawase dilawani isun nanjak gunung teperuncung angang wiyang semak belukar nuruti dalan kang setapak manjing alas metu sing alas bus luwung manjing tegangan ning pribasa dilawani pegel-pegel dan blolir pegel kekelan dipaksa bosa rela mati korban jiwa karena terentet dening batin aduh dening galakan banten cimimu sumpah yang dorong nama ini salah sewi jenang manusia kami segawe sakit hati dening batin isu kaya-kaya ni bintun takaran tahun ini sebelah bakal mulih ada yang bantan dan mencibir kuih yang putih kapi pahit dibuang tinggi ring lukun Raden Kuningan salah sewitin yang kesatria kami segawe sakit hati nining batin isu anang yang sakit hati mau duduk baik karena ditolak rasa tersenang anang yang mister gores wis gawe kecewa karena sing dadi pemundi baye pandu mangkok cilik ninge pawedang kaya kede maaf pikirane kang dadi pujaan ati awan kelawan bengi wis pelaya ning gang saking alam donya ning galakan pribadi iki kang Mas Arya Kibar nyawa direnggut dening Raden Kuningan kaya nang sejroning batin kaya sedih mati terbunuh mati kena Raden Kuningan mampan yang semua tersilat ning batin durung sudah rasa ning hati namun toh durung ningkas sedangkan Raden Kuningan lamun toh turung berakhir gawe manis sulingan sulingan seket kari sanak kelingan mati kelingan mati kelingan mati
tingkat tinggi sampai titik darah penghabisan pribadi nation, sampai Sun menghembuskan nafas kang terakhir. Kaya-kaya ni penasaran nengin Raden Kunege. Tolik kaya apa pa itu tegelan dan pengadak Raden Kunege. Kilian main kilian, kemenruknya ditinggal lupa. Tambah merawat-rawat selenting bawane ngangin kolebat bawane ningkil. Bawasane Raden Kuningan masih manggon ada di kepemerintahan Kuningan. Mamaning semono tak wiyak tak oyak wilayah Kuningan. Misaya lamun toh beli naboni salah suwitin yang mandusam. Kaya-kayane wong-wong sing Lego pai weruh ana dengan di Raden Kuningan. Kaya-kayanya wis jadi sasaran pribadi yang ratu kirana. Tumpah. Memang beli tak pungkiri. Lepas jaman ini ninggalakan Banten Cibeuyut. Mancing alas metu ning alas. Mancing alas maning metu sing alas. Turung bae napakakan suku ana di kepemerintahan Kuningan. Penasaran, penasaran. Anak ini bayangan ini. Senajan adon ninggalakan Banten Cibe. Orang bisa ngilangkan bayangan ini kang Mas Arya Kiba. Kayak-kayaknya masih benar-benar anak ini mata ini Ratu Kira. Kayak-kayaknya ini. Senajan sewu ning arep sewu ning nggone wong lanang pribasan durung bisa ngilangaken bayangane Kang Mas Arya Kiban. Kaya-kayane wis natuning batin sumpah rasa katresnane isun durung ilang Kang Mas. Kanggo sing gereja do gantung itu kubayang Mas. Saking Mas Doyo kanggo WPP kanggo Mantri Waratono sesal kangge Ibu Hajat sareng masyarakat Cikukur Kaler sing kasih sesaya si betul dan pikir mana si hati bakar pikiran lalu masih sesial dengan kebahagiaan cek-cek yang kesopan serikan muda ingin beli pernikulan aja jawa aja main aku lah
Aa Bagus, Aa Nur, Aa Ayib. Soneta Mali. Untuk saliramu bakal ngalangi itu minta kesin. Mirih, mirih saliramu. Hong wilahai, hong, iya. Kita sambut sang superstar kita untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Alhamdulillah. Iya. Yang menjawab masuk surga. Yang tak menjawab ikut saya ke neraka. Kloyong besirah. Alhamdulillah. Tentunya di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, saya diundang oleh Ibu Tuan Hajat, alhamdulillah, sehingga saya bisa datang di tengah-tengah kota Anda, alhamdulillah. Oke, sebelum saya bernyanyi, akan ku perkenalkan diri. Nama saya alhamdulillah.
kaget. Alhamdulillah lagi ngarep udut bayar. Bukan alhamdulillah saya punya nama. Siapa? Nama saya Bang Aroma Kenang Karawang. Mas, kok dikit-dikit sampai nih artis? Ya artis lah. Bakal artis kuning tipi-tipi kuarane Roma Irama duduk Kenang Karma. Itu abang saya ini adeknya. Oh adine. Mungkin anda sudah jemu menunggu. Bagaimana kasih raja cangcut ini? Aduh! Aja cangcut! Apa sih mbak? Iya, sorry saya yang salah. Mungkin anda sudah jemu menunggu. Bagaimana kasih raja cangcut ini menghibur anda? Tapi sebelum saya bernyanyi, akan kulantunkan petikan gitar tua ini untuk anda. Apa pak? Eksperimen gitar mbak. Eksperimen? Iya. Atraksi gitar. Atraksi gitar dong. Ini orangnya gitar apa? Gitar tua nih. Gitar tua? Ya iyalah. Mainan katanya putul mongkongol. Tapi sebelum gua mau eksperimen, mau gua setel dulu. Ya disetel. Barangkali ada yang kendor kayak kolor gua. Idi. Idi. Lagi boyo lagi nangis. Tukang trompet daripada meniluan. Tuh. Ngedek tembelek. Ya Allah masa tembelek diinjak. Ini siapa? Efek gitar. Oh efek. Makanya kalau jadi cewek gaul dong. Belum ya. Lambenya kayak mau gaul. Apa lo? Orang. Iyalah lo. Ngatain mertua saya. Ayo magawin ku mertua tinggal. Kapan-kapan. Koplok sih dong kalau kemarin. Ya Allah. Senarnya pengkode cekak temen. Apa sih mbak? Iku sampai peratal mengkonon. Kalau satu kuitan dan pasar sukra. Iku anu nega senarai gana telu pisis. Telu pisis kau bokom bau di nyambung kumu esok. Kitarnya mah yang mahalnya mbak. Cising larangnya gigi. Mereknya yang ternama. Mereknya sih bagus ya. Iyalah. Merek apa? Merek Kubota. Oke, mungkin anda sudah jemu menunggu. Bagaimana kisah raja dangdut ini menghibur anda? Oke, akan kulantunkan dengan sebuah judul lagu. Mabuk solar. Mabuk solar, dapetnya di selmogok. Adu domba untuk anda. Yo. Daripada adu domba, masih mending mabuk solar. Emang kenapa, mbak? Bisa jalan domba. Adu domba dilarang. Dilarang. Oke, mungkin adu domba dilarang akan kami ganti dengan sebuah judul lagu. Gantung diri. Gantung diri rapi dah punya rombongannya tadi. Budek gini. Apa sih mbak? Gantung diri blokon. Buduknya panas dah manggok pedok kita mak boblok. Daripada gantung diri judi untuk kalian. Daripada mancing penjara maya gantung diri. Orang baik gantung diri belum kata di sini. Ngerti pilih peraturan pemerintah. Memang kenapa mbak? Singarane judi itu dilarang pemerintah, diharamkan agama. Kecuali? Kuclak. Ya Allah. Kuclak kayak rombongannya Kang Parna. Rombongannya sisa. Kuclak dicadap polisi mbak. Oke, tentunya Bang Roma datang ke kota anda tak sendiri. Saya bawa sang backing vokal kita sambut. Siapa kali gak kemudian ngerita untuk anda semuanya. Yuh. Ayo, kita bersama. Ayo, ayo, kita bersama. Ayo, ayo, kita bersama. Ayo, ayo, kita bersama.
edan. Apa sih sayang? Musiknya udah berhenti goyangnya demam-demam. Abisnya lete. Bukan lete, ohon. Apa? Tapi lata. Lata. Idi, idi. Masih penasaran dia. Hari ini panas, Mbak. Rita. Ya sayang. Yang gacak itu masih mencet, Rita. Neng Rita. Hei, hei. Rit, rit, rit. Oh iya. Lupa. Tapi cirit loh. Pakai batu deh soalnya emang budinya. Neng Rita. Ya sayang. Neng Rita tahu dia aja kapan ke sini. Ya tahu dong. Disuruh apa coba? Suruh berdua. Salah, Oon. Yang nyanyi berdua tuh duet, bukan duel. Oh, duet? Iya. Sebelum Neng Rita bernyanyi, mendingan Neng Rita beri salam dulu untuk warga masyarakat desa Cigugur dan sekitarnya. Perkenalannya? Ya iyalah, masa ya iya dong, budalannya jadi bela, masa digendong. Ide, ide. Maju ke depan, beri salam buat Mimi Hajat. Selamat malam, Wong Cigugur. Selamat malam juga tentunya. Cigugur kelaler, kelaler. Buat ketemu kelaler. Kelaler, kelaler. Kelaler kayak bolor, Pak. Sebelum saya bernyanyi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rita Edan. Apa sih sayang? Kalau depannya kecil, belakangnya juga kecil dong sayang. Oh, rata-rata ya? Ya rata-rata dong. Oke. Jangan open dulu, Oon. Beri salam, Sono. Salah. Oh, action sedikit ya. Oh iya iya. Ya, ini saya dapat lah. Saya ini saya blok on berita. Mending saya blok on saya Edan. Bagaimana orang Cigugur? Baik-baik? Baik, alhamdulillah tentunya. Pada waras? Habis semuanya. Pada ada duit? Hey, ngapain nanya duit lo? Ya sawer. Oh iya, kita kan ya, artis, kan perlu disawerin. Artis. Bagus. Oke. Siapa yang bilang apa tuh? Bang Karma, Bang Karma. Dalam. Neng Rita. Ya. Kini. Artis Kinki. Ya artis dari kota Jakarta. Bagian raihnya kayak belengkap cotot kayak. Enggak belengkap cotot, Mbak. Eh, Mbak. Mau nenek lintas di servis. Servis? Iya, servis plastik. Bagian raihnya kayak ember. Ah, ini. Mas. Dalam. Kinki ana jalukan sing tuan rumah. Permintaan lagu. Pengen disaweri beli. Ya pengen dong. Pengen pada oleh duit beli. Ya pengen dong. Pengen. Baka pengen mama tuan rumah karo Mimi. Mimi. Siapa kan Roeni? Mimi Roeni. Dua kaul. Katanya. Wis sedikit goyang. Arpan jaluk lagu. Minta lagunya. Menek mangga tuan rumah. Masa Malakama aja. Si Malakama. Si Malakama lagune. Malakama. Aja Malakama. Malaikat pegah. Malaikat. Yang bersirat. Si Malakama jeneng lagune. Ayo mangga. Biar diri. Ayo. Sing nanjake sapa. Bakal langkah sing tak jawab aja di lagu kenang mani. Si Malakama. Si Malakama. Kama si malam. Duduk. Cintaku lah kaya kita diri. Senang dia kita di kebiri koplo. Nanti si ngarut nanjak ibu. Di buruh ini tua nanjak nanti. Ya wis bari jalan jenang lagu ni si Malakama. Selalu kunci mata, moga itu aja.
ngarep tukang sorting. Ongkom. Hei, hei. Ongkom. Ongkom baca makin. Cerita tukang sorting itu melayu-melayu baik je. Lagunya si malakar. Yang muda ke saweran ya. Yang beroli ya. Belajar itu tukang sorting. Iya. Emak. Dalam. Nanapa. Melodi sampai ngeler sampai kita ada kedodok. Wis tangi. Memang kenapa mbak? Ya tuan rumah wis dipai lagu. Dipunya hal. Mau ke perwakilan sing Mimi Yaya. Mimi Rohewi. Sisi dua maul. Betul. Sekian Bang Karma. Karo Neng Rita tak jalungi lagu. Minta lagu apa anda? Nasional mana ya? Nasi kontal. Nasional. Nasional mbak. Lagu nih sing duet ya. Yang duet aja dong. Anu-anu malam terakhir. Nah kalau malam terakhir itu lagu kita berdua. Cak yang apa? Lain daripada yang lain. Musisi-musisi Sonet of All Gang. Malam terakhir untuk warga masyarakat Cigugur dan sekitarnya. Yuk. Malam ini enak ya. Malam terakhir bagi kita. Mantap ya. Ya 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 ya. Yo keperet ndas. Emang kenapa mbak? Kenapa apa kembang boleh? Itu permisi saya. Kalau anak gak suka tinggal bilang jangan main jotos dong. Iya ya. Negara hukum main pukul. Ganti maling. Oh anda pengen ganti? Ganti lagu nih. Oke. Kalau anda pengen ganti akan kami ganti dengan nyanyian setan. Lalu gimana? Ya terima cacat kebatannya. Memang betul. Iki beri sebaik sing sengaja malangnya tumpeng dateng yang ratu kiranya. Wahai arwah kami kemampuan ayah mana aja malangnya saliramu malangnya tumpeng dateng sun. Mire saking tempat iki nis saya tak ajar. Oh iya. Apa perasaan beli lagi anak tayang yang cuti? Kayaknya mana salah suwijinya manusia sing sombong pamer adi jayang kawi jayang ning hadapan isun. Tau baik dua ilmu semono dua kesaktian semono wis sombong. Tulik tayang apa baik penusan nih. Apa bener-bener garuk ngalang itu mindak tetayang. Ya, orang Ladin sing penting isin temerap ada di Kuningan. Orang Ladin sing bakal ngalang-ngalang ini. Ah, harapkan mal-mambam ini. Patok. Anak patok, Din.
duduk patok besi maning Majalengka. Ya mas. Letik. Udin makaya kuntilanak di keamundun aisin aduh temen coy. Tidak kemudur ya mas. Lah rasa-rasa nih pekumbu apa iki ngadep sengit mah orang ngomong-ngomong mas. Koperan temen si uripku ya apa sih ini anong begu begu masa wong ganteng begu ya ya wong begu malah kau wong ganteng lah kau beresa kan belas temen ya ya yang di temen sing penting ya ya lumayan lah ya iya sing penting makai singnya bagus. Sing penting pakai singe di gawang kondangannya aja ngomong-ngomong ya mas. Iya, wes. Sing pentingnya, mas. Coba. Iya, benar. Wah, benar. Apa nak benar dong? Kaburan temen. Ya wes orang mantap tadi apa? Iya, wong. Pernah belajar telung tahun. Aye, bisa senoke. Pernah belajar telung tahun. Angge kaya apa bahasa jadi guru? Jadi guru itu kan bisu. Itu kan bisu wong bisu. Kaya apa wong bisu ku ngomongnya? Bebe. Pedek-pedek ibu. Kudu. Apa kudu maksudnya? Iku. Oh, dia nih ngerti nutup mendingan nok. Iya. Ya iya biasa nutup dong. Padia. Dapat pengi. Iya. Paling oh cinta numpak kotor aduh pegel ya iya iya pegel wong duwe laki bisu mah ngerti pli mama apa kono jenok ngerti pli ngerti orang ngerti hari kaya kono mah maksudnya mamas sampean ku demen beli nih kita oh iya kita mau wong sugi duwe motor pake motor pake noli kredit kita pake iya wah. Aduh, sampai mencurat ya itu benar. Mencurat. Maaf ya mas, maaf awas, ya mas. Tas makan petes soalnya mamas, bukan tancorok. Iya, itu di salah kita. Salah mimik tuan rumah ya. Mati. Mati. Saya gila. Sekarang. Mang, Don. Orang ladeni wong bisu gak ah. Balik baik sama ah. Apa sih Din? Orang bagian ganteng gak kaya Arjuna gak orang bayari bisu mah kita mau balik. Harapan mandi. Balik. Dudur Rahman dudur. Balik ya. Nah, wis balik. Lo selatin. Dudur begukulah ya. Orang-orang begukulah. Bisa ngompol. Ngomong buta. Si Dabli baliknya? Baliknya si Dabli. Si Dabli gak temenan isin mas. Cun, isin ditambah. Cun, isin. Cun, isin. Di, yang ini ya. Sekala ketemu karo wong keren. Pusik kita mah. Mana gak masa aja ribut bening ini tuh. Ribut itu. Toli kabaran temen dalam wong wadon. Ayu si ayu. Aja kabaran dari ketemu karung rayu mah. Lamon diibarat dateng semali gajah maning pengen ini laksana bidadari saking kaya. Aja karuan. Endah lan ayu nih rupanya. Tapi sungguh di luar dugaan diri ini sungguh wong wadon sempat-sempatnya. Jadi seolah-olah mengingatkan tentang peristiwa. Jong jare wong tua yen wong wadon iku akeh werna lan rupa.
Lamun kadang-kadang wong wadon ketemu karo wong lanang, mata neng komen delik komen belah. Artinya kudu dudu wong wadon baik-baik, melainkan wong wadon cepati. Artinya jangan cengit. Tentunya wancin yang tengah yang wongi, wong wadon berlaku di dewekan kayak dudu wong baik-baik. Bapak. Sembarangan dari ngomong. Ya bawa kan wong wadon sekat kelima, buktinya jangan cengit sih. Apa kudu sekat kelima? Ya bokat wong wadon sing biasa daseng suket bokong ini lemah. Gatel ya, ngangeng, duduk. Oh duduk. Duduk sekat lima. Duduk sekat lima. Duduk. Wong wadon jaliteng. Apa maning kudu jaliteng? Yari wong wadon jaliteng itu bakal duit demenan pengennya sing ganteng. Ya kan wadon. Nonton sandiwara pengennya peteng-peteng. Sengaja dipatani lampu ya. Iya, bahkan dodok sikile orang lemanteng. Ngadirakan barangnya sing sak lenteng. Sing mambune rada bangseng. Cici, bangseng bagen. Sampean gua jadi tutugaken kula ibri wangi sampean ini tugemna. Celuk. Jadi bener sampean wong baik-baik. Baik-baik mas. Dudu wong wadon saya keterima. Duduk. Dudu wong wadon jadi teng. Beli. Kenang apa sambian laku dudurakan yang tengah yang bungu. Laka baturin sambian. Harus apa sambian ini? Dewek kan? Dewek lagi. Melo. Sumpuh. Bukat kali ya kenteng. Sidi. Arkan di. Dewek kan? Laka baturin. Dwi lagi dindiri. Ajak kumadiran tadi mau lanang. Ajak sombong ngari ngomong. Sampai nuk kadiran mau gantang dewek. Angel memiru ini yung upaya petaya. Ya mumpung. Jari kulaku sampean bakal ngomong cuek wajah parah-parah. Parah-parah. Ya muncrat mampu pete. Sampean kadiran kasus dewek. Tak. Sampai ini kadiran suki dewe. Sampai ini kadiran. Kone nyewat kone. Lamun sampai ini disombong ngomong ya. Kulang imas. Gelem dari temenan disombong. Hari bokat kulang menggarpa nafsu semena. Sampai ini ngadirakan ganteng. Tak. Sampeane ngajirakan subita, lamang sampeane demen tak kula bahagian demen. Nok, aja medidil, saliramu salah saujine wong wadon, lamang to saliramu gelem, kakang gak ora nolak. Iya, anane mau bakal beli pada demen ya midati. Sampeane demen mas. Amit agung pangapunten sabudaya kelepatan wong ayu. Ingkang sejatine cuman hanya sekedar intermezzo. Cuman hakikate sejelasnya senalika diri ningsun ngerokokakan tembang rawat-rawat. Dalam hal pun sair kang berkumandang memecah anani kesunyian yang alam. Wanci yang tanggung ini ingsun merasakan terpanggil. Selangkah demi selangkah tepat kelawan saatnya. Sehingga diri ning saliramu lamun tek pandang sorot matanya laksana bintang genjoran waktu esuk mampu mengukir sesuatu tumrap ananing sing jero ning dada. Singarane wong lanang pandeh mengukir kata-kata. Singartine lamun ketemu kelawan manojakan ayu rupane wis pasti metu rayuane. Ananging kang mas beli tepung kiri. Rasa senang kelawan bunga sing mau kula dewekan kegelendengan ananging digoda jenjet dendam yang perkayangan nganti ngawujud sampean kaya-kayane kula duwe batur nganggo catur gunem. Rasa senang kelawan bunga kang mas. Orang merasa terganggu kelawan kehadiran diri ningsun. Beli merasa terganggu. Lamun sakirane diri ningsun pengen kenal lebih lanjut kelawan diri ning saliramu beli keberatan. Bener pengandikannya sampean. Tak kenal maka tak sayang. Ulurkan tangannya mas. Sopwa suami wong ayu. Kulakan dia asma Ratu Kirana. Ratu Kirana? Inggi. Popo mas. Anggun paribasana paribawa yang saliramu sungguh teduh lawan tetapane. Laksa empuk lagi. Lamun pengen kenal awangga asma ningsun. Awangga. Tepat
asmane awang, tutur bahasa kang sopan, tutur bahasa kang santun, kasep ning rupane kang mas awangga. Bener-bener menyentuh apa sing diucapkan deng sampean, lirik umpamane kembang, pribadine ratu kirana, sing waktu mau wis layu karena hilang cinta kang wis terbatri ning batin. Anenging ning waktu wancine bengi iki kaya timbul rasa bunga mau tumbuh mekar kembali kang mas. Popo mas beli disangka dan beli diduga, apa kian sing dingarani cinta kang tumrap ning sejeroning hati sehingga mengikat suatu rasa kang ora bisa terlupa sampai kapanpun jiwa. Bung Ayu, izinkan diri ning sikah kang menyayangi saliramu selama hidup di kandung badan. Apakah sampean ucapane bisa dipercaya kang mas? Percaya lawan diri ning sikah kang ora bakal ingkar karo janji. Sampean estu tresna ning ratu kirana kakang sayang Bung Ayu. Kaya-kaya nerat jagat wayangan rat jagat pramudita selumaing bumi sekurubing langit-lang kamung senang kelawan bunga iwal ratu karirana yang mengikiki kang mas. Bopo mas kirana, mudah-mudahan kesaksian kelawan lintang gumilang ning cakrawala saksi kakang kang abadi lan setia kang mas. Anangingi sedurunge lanjut pembicaraan masyarakat tersenane ning kula ning sampeyan, kula kupengen takon penasaran ning sampean. Takon apa wae, aja nanti selendang sinamaka. Sampean soko endi? Arep mendi kang mas. Lamun si kakang pengen waleh lawan awakku, justru kaya dene si kakang iku kelahiran tanah Kuningan. Hah? Saking Kuningan wong ae. Wong Kuningan. Asli tanah kelahiran Kuningan. Kelahiran Kuningan. Tepat kaperan. Mas Awangga, kaya-kaya lihat terbang gede kabaran ratu kirana ketemu kelawan sampean ada yang sesakai dalam. Apakah itu tanah Kuningan gagas? Kapal batas pemerintahan dalam Kuningan Wong Ayu. Saliramu wis memasuki wilayah Kuningan saya. Aduh, rasa seneng kang mas. Lama to sampean dari keberatan. Kula pengen mulati salah sewijin yang menusa kang manggon ana ning Kuningan kang mas. Sopo Wong Ayu asmane, mudah-mudahan diri ning si kakang bisa kawentar lawan awakku. Raden Kuningan kang mas. Sapa? Raden Kuningan. Raden Kuningan. Raden Kuningan kang mas. Iya. Rongko kakang pengen yang tiga diri ning si kakang. Sedunia tan orang lima, sejagat tan orang apa-apa. Raden Kuningan, Awangga, Arya Kemuning, insunlah manusia Wong Ayu. Loh, kenapa? Kok mundur? Membelalak kata-kataan yang saliramu terhadap diri ning si kakang? Awangga. Iya. Termasuk Raden Kuningan. Raden Kuningan. Arya Kemuning. Arya Kemuning. Lo. Iya, Jeng. Kok nganti saliramu bersikap kang ora sopan di hadapan diri ning Arya Kemuning? Bukankah dirining saliramu takang melawan dirining Awangga? Awangga tak buka ingkang senyata bahwa ing satu Raden Kuningan ya ingsun, Awangga ingsun, Arya Kemuning ingsun mamansane. Kong nganti saliramu belalakakan matane, laksana menyimpan sesuatu rahasia tersingkap marang batining saliramu. Apa salah lan dosa pribadining Arya Kemuning terhadap awakku? Takon salah. Iya. Takon dosa Arya Kemuning. Rawuh. Ingat nalika kejadian peperangan wong-wong Galuh Raja kelawan wong-wong Cirebon, siapa sing dadi korban? Ihwal siji pahlawan Galuh, kang mas Arya Kiban, kemas ing perlayan gletak ning siji Buntala atas perbuatan pribadimu Raden Kuningan. Puluhan tahun kang wis kepungkur senalika terjadi tragedi kang menimpa marang pemerintahan dalam Cirebon. Memang ditepungkiri pahlawan-pahlawan serta tokoh-tokoh Galuh menyebabkan satu peristiwa rakyat nganti ngajerit martab langit mociak martab jagat sesambat kelawan wong sing jadi pemimpin atas ulah lan perbuatan ing wong Galuh kelawan tandang lan tumandang ing Arya Kemuning maju ning papan pandu gandara. Ternyata
Sing minangkat calon sesandingan yang saling ramung, letak kandaring basuan takak, orang tak pungkiri ingsun lah, kang membinasakan si sesandingan yang saling ramung. Justru kelawan mati nih, Arya Iban letak ning basuan takak, saling ramung kudu bangga, sebab iku merupakan selesai jening hukum perang. Tentunya sing kalah bakal perlayan, nyata-nyata bisa terjadi. Jaminan sebagai pahlawan seharum-harum tembang ning taman orang nyusul harum tapak jasa karya ning para pahlawan saliramu kang menangkat calon sesandingan ini kudu bangga ndelengaken calon ning saliramu sehingga ngletak ning basuan takak karena membela hak-hak lan asasi ning manusia persetan kelawan kebanggaan ning batin dan ratu kirana sing terselip ning batin dan ratu kirana ikwal dendam kesumat yang duruk digas jangan yang pribadi yang meraden ning kuningan awangga Arya Kemuning durung sudah rasane ning ati Kirana, rongokakan pangandikan yang susuk hadap saja. Eman temen ning wandane ning saliramu. Eman ning bagus saliramu. Apa bagus? Ingsun siap menggantikan kelungguan ning Arya Iban. Kang Minangka jadi sesandingan ning saliramu. Tetapi di sisi lain, kamkan marah kawaku. Saliramu kepengen dendam terhadap pemerintahan dalam Cirebon. Sedurunge pribadi ning Arya Kemuning. Geletak kanan yang basuan tata, selangkah saliramu maju cucai. Buka papang kang ambel, ukul katilan dengan nyawa. Bakal terjadi apa mari kita ukir sejarah kang tumrap merang bumi Cirebon. Hebat, hebat Raden Kuning. Anak ini ada tempat tidak ada rasa bangga pribadi ini. Dan ada tangan ratu kirana. Ajak kesewaan wanita jadi ada pada saliramu, Arya Kemuning. Ingat, sedajana wanoja biasa kata di sewu ning arep sewu ning kuri ning pribasane ancaman yang saliramu toya gamalana kiri gamana lamun toya gamana perang sedulur banyak lamun kiri gamana perang sedulur kudu kelancang imbang sabulu landung teman pangan di kene kirana lamun iku wis dadi konsep lan tujuan yang saliramu niscaya ini susu sebaiknya kesatria saliramu sebagai wanoja. Sungguh di luar dugaan namun memang itu sudah dipikir. Jangan dirakyat kang jadi korban keserakannya awakmu. Kita tunggu dan jawab.